Dan ini Citra dan Puan, sebanyak 500 personil polisi Ya. Diturunkan ya untuk mengamankan aksi Ya, tersebut kita nak ya. tengok seperti apa aksi kondusifnya ya. Ini dia. Guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam aksi damai ratusan massa dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu atau LLM di Riau di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Riau. Pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru dibantu Polda Riau menurunkan sebanyak 500 personil polisi gabungan. Melalui kesiapsiagaan yang dilakukan personil Polresta Pekanbaru, Polda Riau dan Brimobda Polda Riau. Diakui Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Pria Budi, aksi damai ratusan massa LLMB berlangsung kondusif. Jadi alhamdulillah barusan selesai ini Pak, ada penyampaian aspirasi dari beberapa elemen lah, salah satunya Lembaga Melayu Bersatu tadi menyampaikan beberapa aspirasi yang diserahkan ke anggota dewan ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan sekarang sudah berangsur-angsur meninggalkan lokasi. Pada hari ini kami bersama Polda Riau, Polresta bersama Polda Riau melakukan pengamanan, kami mempersiapkan lebih kurang 500 personil. Usai menyampaikan aspirasinya dengan pengawalan ketat polisi, ratusan massa membubarkan diri dengan tertib. Ahad Lele Senin melaporkan.